pemeriksaan sebagai tersangka kasus korupsi dana hibah untuk pemilu kepala daerah, bupati dan wakil bupati Banjar. Jadi mungkin apa aja Pak yang ditanya sama jaksa Pak? Seingat saya nomornya aja ada 27 pertanyaan. Intinya apa nanti mungkin dijelaskan oleh kawan-kawan penasihat hukum. Sempat meminta penundaan untuk pemeriksaan di dua pekan yang lalu Pak? Karena sakit. Dugaan itu benar apa tidak Pak? Yang disampaikan oleh jaksa itu. Dugaan korupsinya itu. Saya meyakinkan diri saya bahwa nggak ada itu. Tapi pemeriksaannya sama. Pak, secara psikologis nih Pak, dan penetapan tersangka ini terhadap Bapak gimana nih Pak? Pengaruh nggak Pak? Yang paling terpukul tentu saja karena kita merasa tidak melakukan. Itu saya jelaskan juga ke Budi. Akan ada upaya nggak Pak? Pra-peradilan misalnya? Silakan tanyakan nanti ke penasihat hukum. Oke. Tadi kan sudah bilang kita periksa sebagai tersangka. Dan ini kalau untuk dua yang lainnya sudah dua kali. Ini alhamdulillah yang bersangkutan datang dan didampingi juga penasihat hukum. Ya, belum dilakukan penahanan, Pak. Karena yang bersangkutan kita masih nilai kooperatif, maka untuk saat ini kita tidak melakukan penahanan. Kalau boleh tahu, yang ditanyakan ada berapa pertanyaannya? Sama substansinya apa? Saya tidak menghitung jumlahnya, tapi substansinya yang ini. Tapi memang kita ada beberapa ini, tapi yang bersangkutan baru datang jam 2. Kita melihat kondisinya juga kurang ini, makanya kita tidak ini, tapi nanti kita lanjutkan lagi pemeriksaan selanjutnya.